Fatwa belajar ilmu tauhid ini apa? Mau tahu iya. Tuhan. Mau tahu Tuhan? Iya. Bukan untuk mengatakan kepada semua bahwa kita itu Tuhan. Kalau itu jauh dariku. Iya. Jadi hanya sekedar mau tahu itu Tuhan. Jadi sudah tahu itu Tuhan. Alhamdulillah, insya Allah apa yang ku capai ini tak lagi akan tergoyahkan walaupun apa yang terjadi. Walaupun nyawaku akan terancam, tetapi aku tak akan goyang lagi. Karena yakin dan seyakin-yakinnya bahwa Tuhan itu ada dan aku tak ragu lagi. Oke. Ya, tentang Baitullah. Apa itu Baitullah menurut Pak Tua? Rumah Allah. Baitun rumah. Baitullah rumah Allah. Jadi rumah Allah yang Pak Tua pahami itu apa? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad itu adalah rumah Tuhan, rumah Allah. Yang bersaksi di situ bukan siapa-siapa, Allah yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang bersaksi itu, bukan aku. Terus apa bedanya antara Baitullah yang Pak Tua sampaikan dengan Baitullah yang ada di Mekah? Iya. Itu kan hanya simbol itu. Simbol jalan mencari Tuhan itu yang sesungguhnya. Karena Tuhan yang sesungguhnya itu ada di dalam dua kalimat syahadat itu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tentang Hajar Aswad itu apa? Bagaimana? Hajarun batu. Aswad itu hitam. Batu hitam. Ya. Lanjut apa? Setahu saya, Pak Tua, syahadat itu ada dua. Ada yang disebut dengan syahadat tauhid dan ada yang disebut dengan syahadat rasul. Nah, bisa Pak Tua jelaskan itu antara keduanya? Habis. Ini bukan menurut siapa-siapa ya, dan bukan untuk memaksakan kepada siapa-siapa. Iya. Ya. Hanya inilah. Katakanlah Pak Tua meraba. Pak Tua ini tolol ya. Pak Tua ini dungu. Ashhadu an la ilaha illallah. Itu syahadat tauhid. Lalu wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadat rasul. Padahal yang sesungguhnya hanya Allah yang bersyahadat itu, bukan siapa-siapa. Jadi Allah bersaksi tidak ada Tuhan selain Dia. Jadi Allah itu bersumpah bahwa tidak ada Tuhan selain Dia.
karena tunggalnya dia dengan wujudnya. Ketika dia menyuruh wujudnya, sebenarnya wujudnya tak ada apa-apa. Muhammad tak akan bergerak kalau bukan digerak oleh Yang Maha Menggerak, yang bergerak sendirinya. Itulah Allah, tidak ada yang menyuruh dan tidak ada yang dia suruh. Ia sendiri yang menyuruh, ia sendiri tunggal tidak. Ya, Pak Tua. Oke, Pak Tua. Oke. Pertanyaan berikut. Silakan. Ya. Dalam proses belajar ilmu tauhid, ya kan? Kita itu awalnya memulai itu dari mana? Apakah dari dalam diri kita atau dari luar? Dari luar diri kita. Tabe. Zahiru Rabbi 'ala batinil 'abdi. Zahirnya Tuhan di dalam hati kita semua. Jadi zahirnya Tuhan itu di dalam perasaan kita itu. Jadi bukan perasaan itu, di dalamnya. Jadi ketika ini memancar, dia pancarkan ke penglihatan, dia pancarkan kepada pendengaran, bahkan ke penciuman. Itu adalah pancaran hati. Jadi apa yang kita pandang itu adalah wujud dari Yang Maha Kuasa tadi, Yang Maha Gaib tadi. Jadi yang gaib itu berangkatnya tak punya awal ya. Lalu ketika ia mencipta, nah itu sudah punya awal. Seperti dalam bahasa Quran mengatakan, bahasa Tuhan ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yasma'u indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa'a wa si'a kursiyuhu samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul 'adzim. Allah itu memelihara apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, tidak dikenai ngantuk, enggak ada yang bantu. Betapa Tuhan itu maha tunggal, maha ilmu, maha mencipta, tidak ada yang bantu dia. Jelas? Iya. Ya. Jadi apa yang kita pandang itu adalah kekuasaan Tuhan. Siap. Apa yang kita dengar itu adalah kekuasaan Tuhan, semua utuh tunggal. Berarti adanya. Intinya, kita mengawali dalam pelajaran tauhid itu harus lahir dari dalam dulu. Iya. Karena dari apa dalam itulah yang sebenarnya sesungguhnya diri kita. Iya. Yang ada itu hanyalah yang kita Fata nampak. Morgana. Hanya jangan nanti yang saya khawatirkan ada penyembahan di situ. Iya, maksudnya begini, yang nyata apa yang palsu itu kita anggap nyata. Jangan dan salah jalan. Sebaliknya, yang sesungguhnya nyata itu yang kita anggap palsu. Nah, itu ini yang kita harus antisipasi memang kan? Iya. Siap. Oke. Okay. Oke. Yo. Oke, Pak Tua. Ya. Pentingkah kita seorang hamba atau makhluk untuk mengenal Tuhan? Sangat penting. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya? Iya. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Barang siapa yang telah kenal akan dirinya, berarti dia telah kenal akan Tuhannya. Sangat penting. Jadi kalau siapa yang belum mengenal dirinya, berarti dia belum kenal akan Tuhannya. Nah, jelas? Iya, jelas. Tapi saya mau diperjelas lagi. Oh iya. Iya kan? Bagus. Nah, ketika kita seorang hamba begini ingin mau mengenal Tuhan, iya kan? Apa yang kita harus lakukan? Oh, cara-cara yang akan ditempuh. Iya. Oke. Iya. Banyak cara yang akan ditempuh. Salah satu, gunakan matamu, gunakan telingamu, gunakan perasaanmu. Mata kau buka, apa yang kau lihat? Ciptaan Tuhan. Dari situ terbayanglah alam pikiranmu. Bahwa sesungguhnya alam ini
ada yang menciptakannya. Iya. Lalu gunakan telingamu. Bagaimana suara-suara yang kau dengar? Suara apapun, burung-burung berkicau, iya, ya, harimau meraung, iya, semuanya itu adalah suara-suara Tuhan. Tapi bukan wujud Tuhan. Bukannya. Memang aslinya tetap dikatakan ya laisa kamitslihi, ya, itu maksud saya. Ya. Dia tidak bisa diserupakan, iya, dengan apapun. Tapi semua adalah ciptaannya. Iya. Ya, aku setuju dengan Plato. Iya. Ya, Plato mengatakan ketika ditanyai orang bagaimana engkau mengenal Tuhanmu, wahai Plato, dia katakan apa yang kau pandang itulah wujudnya. Aku setuju. Iya. Ya. Tapi bukan berarti itu bukan, yang harus, iya, yang harus disembah. Bukan. Dia itu makhluk sebagai wujud dari yang maha gaib. Siap. Ya. Penjelmaan dari maha gaib. Benar. Saya sepakat. Ini yang penting ya, dan perlu untuk kita luruskan, kan? Iya. Sehingga karena ini memang tipis sekali ini ketika kita salah tafsir, ya kan? Terjadi kontroversi. Iya, karena mudah saja kita memahami bahwa misalnya kita mengatakan gunung, iya kan, batu, iya, itu adalah wujud Tuhan. Iya. Nah, tapi wujud itu tidak layak untuk kita sembah, kan? Bukan, kemudian begitu. Itu jauh-jauh dari kita. Makanya saya sepakat juga tadi dengan apa wujud Tuhan itu gaib adanya, kan? Iya. Laisa kamitslihi syai'un. Oke, jelas. Ya. Oke, thank you. Thank you.